lagi di channel saya Dede Mubarok. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, jadi di Short Kekos ini banyak banget mobil-mobil yang kondisi luarnya masih bagus, mesinnya masih bagus dan beberapa spare partnya yang masih bisa dipakai. Tapi di sini dibuang dan dibiarkan begitu saja. Nah, video kali ini saya mau ngajak kalian ke salah satu tempat pembuangan mobil. Penasaran mobil apa aja yang dibuang di sini? Ikutin terus videonya. Oke guys, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat pembuangan sampah mobil. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri, di sini banyak banget mobil-mobil yang dibuang dan dibiarkan begitu saja. Kebanyakan mobil-mobil besar ya, soalnya dekat sama kontraktor, jadi mungkin mobil-mobil ini bekas dari sana. Nah, yuk kita lihat mobil apa aja sih yang ada di sana. Nah, di sini ada mobil truk pengangkut apa ya? Oh, pengangkut air kayaknya. Mereknya masih CCC. Jadi kalau dilihat dari luar masih bagus ya, masih seperti layak dipakai. Dirinya masih bagus. Yang ini udah dipretelin, tapi mesinnya masih ada di sana. Jadi mobil-mobil yang dibuang di sini cuman diambilin beberapa spare partnya doang, seperti bannya, terus beberapa dari mesin mungkin. Duh, ban-ban di sini udah dicopotin. Lihat dalamnya, ini udah rusak banget. Kayaknya ini udah lama banget ada di sini. Mobilnya gede-gede. Ini mobil truk pengangkut pasir juga, pengangkut pasir kayaknya. Susah. Kita lihat dalamannya. Udah rusak banget. Nah guys, ini udah rusak banget. Kita lihat mesinnya, bisa dibuka nggak ya? Oh, nggak tahu lah cara bukanya. Oh, nggak tahu cara bukanya. Kalau yang ini masih pada komplit bannya, mungkin masih belum diambilin. Tapi kalian lihat masih pada di sana. Jadi mesinnya masih pada di dalam, masih belum, mungkin belum dicopotin atau mungkin emang nggak ada yang bisa dipakai dari mobil ini. Nah, di sini juga banyak tangki-tangki bekas ngangkut minyak, air, kontainer. Jadi kalau di Indonesia punya tempat sampah kayak gini kayaknya bisa dijadiin lahan bisnis. Nah, ini mobil pembersih pantai. Dibiarin begitu aja, jadi cuman dicopotin ban depannya doang, pretelin mesin-mesinnya. Duh, ada sepatu siapa? Nah,
jadi kayak gini. Ini udah lama, udah habis kropos. Nah, ini mobil truk merek GMC. Kita lihat dalaman. Bisa dibuka enggak? Wah. Udah rusak banget. Tuh, lihat. Radionya masih ada. Kalau di Indonesia udah diambilin, guys. Dari pretelin ini. Mesin-mesinnya masih di sana. Nah, ini di sini juga ada beberapa mobil kecil, mobil pickup. Ini mobil Toyota Hilux. Ini mobil kalau di Indonesia lumayan mahal ya. Jadi cuman dicopotin ban-bannya, diambil setirnya. Kita lihat dalam. Joknya masih bagus, masih bisa dipakai atau. Jadi cuman diambilin beberapa spare part. Dari depan setir kayaknya yang ada, speedometernya hilang. Kita lihat mesinnya. Bisa dipakai atau emang mereka nggak perlu kali ya. Jadi kebanyakan mobil di sini cuma dibiarin gitu aja, diambil spionnya, bannya, beberapa spare partnya udah. Nah, ini ada mobil Kia kayaknya. Jadi mobil-mobil di sini cepat banget berkarat karena mungkin udaranya mengandung air garam kayaknya. Dicopotin bannya. Kita lihat mesinnya. Bisa dibuka nggak ya? Enggak, ternyata dalamnya kita lihat. Lihat guys, jok-joknya masih bagus. Ini banyak sampah dan juga banyak debu karena di sini, karena mobil ini udah lama di sini. Kita lihat. Tuh. Ininya juga masih pada bagus semua ini. Cuman diambilin beberapa, mungkin ini dari sini. Radionya. Terus tombol-tombolnya, setirnya, speedometernya masih bagus. Hello little guys. Sayang banget ya dibuang. Jadi mobil ini dibiarin gitu aja di sini. Tapi
nggak ada yang ngambil ataupun yang ngambilin spare part spare partnya. Sini juga banyak bekas ban-ban mobil besar. Sini adalah satu lagi Toyota Hilux. Kondisinya udah lumayan rusak nih, udah lama. Kita lihat ya dalemannya. Ininya berdebu banget. Sini udah lama, guys. Kita lihat mesinnya yang ini. Buka. Gak bisa dibuka. Tapi masih bagus. Alasan mobil ini pada dibuang menurut teman-teman lokal di sini sih karena cuman ada beberapa spare part yang rusak, terus apa cara dapetin penggantinya juga susah, terus memakan waktu. Jadi cara beli spare part di sini lumayan ribet ya, jadi harus order online dulu, nunggu lagi dikirim lewat kargo, terus mungkin biaya lagi, nunggunya lama mungkin. Jadi mereka lebih memilih buat beli mobil baru, mungkin juga harganya mungkin nggak terlalu beda dengan mobil baru, jadi mereka buang mobil-mobil di sini. Di sini juga banyak mobil-mobil besar, mobil-mobil buat kontraktor. Ini kontainer. Kayaknya Toyota Hilux juga udah rusak banget sih, udah kebalik gitu mobilnya. Kebanyakan mobil-mobil berat, mobil-mobil gede. Jadi di pulau ini masih banyak bangunan. Ini mobil, nggak tahu ini mobil buat apa ya, jelas buat inilah, buat kontraktor. Buat masukin semen, buat bikin semen. Jadi mobil-mobil ini dibiarin gitu aja sampai berkarat, sampai rusak habis ya. Coba kita lihat ke sebelah sana. Nah, ini juga di sini ada. Jadi itu bekas rongsokan mobil-mobil berat, mobil-mobil gede semua. Ini juga ada school bus. Bus buat anak-anak sekolah di sana.
nggak bisa lihat lebih dekat soalnya dekatnya banyak paku. Jadi ini semua bekas-bekas dari mobil. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga kalian terhibur. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Buat kalian yang belum subscribe, buat kalian yang selalu support channel ini, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share. Biar channel ini terus berkembang dan saya semangat buat bikin video-video lainnya. Terima kasih guys. See ya.